Baik, ada soalan, satu soalan lagi. Bila kita buat kebaikan, kemudian datang bisikan syaitan supaya riak dan ujub, sehingga terleka seminit dua dengan bisikan tersebut, kemudian baru tersedar dan istighfar, adakah pahala amalan tersebut hilang? Maka setiap orang yang beristighfar, maka istighfar itu Allah datangkan pada dia pahala yang lain, bahkan dia dapat dua pahala. Yang pertama, pahala bertaubat kepada Allah di atas kesilapan. Yang kedua, pahala kita katakan pahala melakukan amalan yang baik. Kita katakan, so tak ada masalah, pahalanya tetap kekal. Ada seorang tokoh, kalau tuan-tuan pernah dengar, nama dia Ustaz Ibrahim Mahmud. Kalau siapa pernah dengar peristiwa Mamali ataupun Ibrahim Libya, dialah orangnya. Ceritanya dia ni sebelum dia terlibat dengan isu berkaitan syahid ni, waktu tu dia di antara penceramah yang berceramah di kampung-kampung, jemputan-jemputan dan sebagainya. Satu malam driver dia datang nak ambil dia ni, nak turun ceramah. Dia dah masuk dalam kereta, tiba-tiba dia naik atas balik. Dia duduk sekejap, kemudian dia turun. Jadi pengiring dia ni tanya, "Ustaz buat apa tadi naik tengok tak ambil apa-apa pun?" Dia kata, "Tadi waktu dah duduk nak dalam kereta ni, dah berjalan dah, tiba-tiba terlintas, sekejap lagi aku pergi ceramah, aku pergi mengajar, berapa orang nak bayar dekat aku agak-agak." So dia kata, "Aku dah tak ikhlas dah waktu tu. So aku kembali balik ke rumah aku, aku naik ke atas rumah, pasang niat balik, kemudian baru aku berjalan." Sebab niat itu adalah pada permulaan amalan, kita katakan, bukan pada pertengahan. Walau bagaimanapun diharuskan bagaimana? Contoh seorang yang sedang bersolat. Seorang yang sedang bersolat, sekiranya tidak ada langsung keikhlasan, khusyuk tidak ada, solatnya semua terbatal, tak diterima. Tapi sekiranya sampai pertengahan baru dia tersedar, pada pertengahan tersebut dia teruskan solat dan dia khusyukkan kembali, maka sah solatnya walaupun seketika, kita katakan. Nah, so jawapannya, kalau dah kita terlanjur macam tu, kembali balik, masuk kembali itu, beristighfar kepada Allah dan memulakan niat yang baru.